Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari 3 ekor perkutut yang dipeliharanya, seiring waktu dengan semakin bertambahnya kecintaan terhadap perkutut, kini puluhan ekor perkutut lokal menemaninya setiap waktu. Tidak sekedar memelihara saja, perkutut lokal mania asal Ciledug, Tangerang ini mulai merambah dunia gantangan perkutut lokal. Bersama teman-teman komunitasnya, hampir setiap arena gantangan perkutut lokal didatanginya. Selengkapnya, silakan tonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main perkutut itu belum lama-lama sih, ya hitungan 4-5 tahun lah, kurang lebih. Iya, dulu awalnya sih, saya terus terang dulu awalnya itu cuma beli tiga sama kawan. Malah tadinya Bangkok. Entah kenapa kok kuping saya sama hati saya itu lebih senang ke lokal. Nah, dari tiga, beli lagi, ya nambah lagi, burung datang pun banyak. Ya alhamdulillah sekarang udah ya lumayan lah, 50-an ekor ada. Ya lihat kondisi dan situasinya. Kalau ada yang cocok saya juga kadang-kadang ngambil lagi, tapi ya tergantung dari kondisinya aja. Sekarang saya kesini nyoba untuk jalan-jalan lah ke gantangan ya, dan alhamdulillah ya sedikit banyak ada hasilnya, ada prestasinya sedikit-sedikit lah gitu. Ya sering waktu ya, awalnya saya suka memang di terasan, tapi saya nyoba untuk di gantangan karena lebih menantang. Jadi burung terasan gacor itu belum tentu di gantangan itu mau bunyi, karena semua kembali ke mentalnya. Jadi ya sambil belajar juga cari yang baik bagaimana burung lokal gacoran gitu. Namanya cambai, poin topnya 509 per 30 detik, kelas gacoran. Ini burung buat saya ajak jalan-jalan, buat spesial khusus gantangan. Iya, untuk sementara saya masih seneng banget sama dia. Alhamdulillah cocok hokinya sama dia. Ini burung terasan asli, sel terasan asli, rawatan sendiri, saya coba buat gantang, ya alhamdulillah moncer. Yang paling topnya dia juara satu di Indramayu waktu latpres. Ini terakhir dia posisinya di Serang itu kalau nggak salah juara 6. Lokal alam asli dan dia cetrekan. Dia jinak sekali dia. Belum dilepas. Ini emang andalan saya lah. Saya senang sekali nih sama nih burung. Memang burung ya insya Allah bawa hoki lah gitu. Intinya saya sukanya dia kalau bunyi nitik. Itu yang bikin ya stabil. Ya ini burung mainan. Burung mainan ya burung jinak lah. Namanya Antasena. Burung prestasi juga. Cuma dia jinak banget lah. Gitu. Terakhir di Kerawang posisi 6. Gacoran. Posisi 6 Antasena. Kalau di saya paling setahunan lah ya. Kurang lebih. Ini burung dari kawan. Jadi saya alih rawat. Dan alhamdulillah hokinya cocok juga. Kalau ini sama mainan saya juga buat kegantangan. Namanya Wisang Geni. Prestasinya ya ada lumayan lah. Dapat beberapa kali dia.
di kelas lat pres, lat ber. Karena sekarang saya lebih suka ke gantangan, jadi pada saat burung saya mau bunyi di gantangan itu udah senang banget. Senang banget, burung mau bunyi senang, apalagi dia sampai dapat piala, dapat piagam, tambah happy lagi. Ya alhamdulillah semakin kesini semakin belajar, sama-sama belajar, bertemu dengan kawan-kawan dari komunitas lain, dan alhamdulillah ya cukup lumayan memuaskan. Yang poin utama sih kalau menurut saya itu mental burungnya. Nah, faktornya itu bisa ditunjang melalui perawatan harian. Ya yang utamanya paling kita sering kerek. Kerek pagi. Jadi burung biar kena matahari, dia lihat gacor. Nah, tinggal perawatan selanjutnya penyetabilan, penyetabilan gacoran. Kalau untuk ini saya sih makanan enggak sih, enggak ada yang spesial, biasa aja. Makanan kiloan aja biasa, cuman campur kalau nggak ponik yang dual coin gitu. Jadi makanan biasa aja, minuman juga biasa aja. Kalau saya sendiri biasanya nggak pakai jamu-jamuan. Yang penting burung udah gacor. Jamu perlu tapi ya nggak sering, paling ya berapa bulan sekali gitu untuk penyehatan badan. Selebihnya kita treatment harian aja. Antasena. Sena, kalau perkutut itu kenikmatan. Jadi kita nikmatin ya kan sambil explore gitu. Lebih enak, lebih adem. Pikiran kuping lebih adem. Semangat walaupun sekarang kondangan, next insya Allah kita bisa jadi juara. Penting semangat. Jalin silaturahmi, selalu ngopi, dan ngopi lagi supaya lebih kental kopinya. Jadi kita lebih erat persaudaraannya. Seduluran selawase. Salam dari PPLJ.